Lan. Pasca video dugaan perundungan remaja yang terjadi di kawasan Taman Wisata Hutan Kera Bandar Lampung, dan videonya telah tersebar di media sosial. Kini pihak satuan dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung tengah mendalami kasus dugaan perundungan tersebut. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan warga di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga akan meminta keterangan terhadap akun media sosial yang pertama kali menyebarkan video tersebut. Ya, dari setelah kita mengetahui adanya video tersebut, kita langsung turun ke lokasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai peristiwa tersebut. Identifikasi dan unit resmi berada di TKP sudah ke TKP, kita sudah kumpulkan baket, kemudian interogasi, wawancara terhadap orang-orang di sekitar. Nah, sementara sampai saat ini kita belum mengetahui terkait siapa-siapa aja yang ada di dalam video tersebut. Nah, jadi harapannya kalau misalkan di antara rekan-rekan atau masyarakat ada yang kenal dengan salah satu yang ada di dalam video tersebut, tolong segera sampaikan kepada kami. Kini polisi masih melakukan pencarian terhadap sejumlah remaja yang ada di dalam rekaman video. Polisi juga mengimbau warga bila mengetahui salah satu dari sejumlah remaja yang ada di dalam video tersebut untuk melaporkannya ke kepolisian Polresta Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.